Hey pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua, Palop? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ujang Halunya akan react Fare Prayoga ya. Wow. Setelah perform di Road to Kilau MNCTV 2023 Jember ya. Ini anak ini gak ada lelahnya ya. Dia lanjut lagi perform lagi pemirsa di daerah Surabaya ya, di acara pernikahan Olivia dan Dani ya, di sebuah hotel. Dan di sini ada yang menarik juga ya, di mana di sini Fare Prayoga kan keadaannya lagi sakit, nggak tahu apa ya itu, bibirnya nyonyor atau gimana. Dia nyanyi itu pakai masker ya. Emang dia jadi pakai masker suaranya bakal muncul atau gimana ini anak ini ya? Oke lah, kalau begitu kita langsung menuju videonya saja. Tapi seperti biasa, jika kalian suka silahkan di subscribe saja ya, agar selalu mendapatkan update-nya. Ini dia videonya. Jadi mohon maaf aku pakai masker soalnya apa, mulutku apa mentok mentok. Oh, dimaafin, dimaafin. Tapi yang nyanyinya yang bener ya. Terima kasih. Aduh. Sopan banget ya, dia minta maaf ya. Makin dewasa nih, makin kesini nih Farel nih. Tapi ngomongnya itu loh yang bikin lucu tuh, yang dengan polosnya gitu bikin ngakak gitu. Emang dari juga gitu. Apa lagu yang pertama dinyanyiin? Dia pakai baju pink ya, sesuai sekali di acara pernikahan seperti ini, matching. Melengking sekali nih anak ini suara. Waduh, ini acara privat yang sangat berkelas banget ya. Kan dia di hotel. Aduh, kelanya masuk lagi pemirsa. Sorry ya, aduh ganggu banget. Tapi kok suaranya bagus ya, bisa keluar dia meskipun pakai masker seperti itu ya. Itu yang paling depan itu mak-mak semua ya, pasti nih mak mana gemes semua nih ya, lihat si Farel nih. Standby mereka di depan semua. Acara pernikahannya luar biasa ini. Lalu kalau dia ini ya, meski dalam keadaan sakit bibirnya itu, mulutnya itu tetap dia profesional ya, menerima tawaran offer di Surabaya ini gitu kan. Kayaknya sih ini memang sakitnya gak serius ya, ya sakit bibir apa kenapa, karena gara-gara makan pedas terus rel atau gimana kan. Bisa nyonyor gitu. Tapi suaranya kok bisa jelas gini ya, bisa keluar mulut di mulutnya itu suaranya ini. Tetap suaranya muncul ya. Aduh rel, mak-mak tuh di depan itu pengen lihat mukamu loh sebenarnya ya. Tapi ditutup. Aduh, mereka kurang beruntung ya hari ini. Lihat Fare Prayoga nyanyinya ditutup mulut. Udah juga lihat ya potong rambut ke pemirsa, rambutnya bagus loh ya.
dipisin pinggirnya itu. Gaul banget, makin cakep. Lengking. Keren loh itu ada cewek-cewek ya mainin biola ya. Keren di bandnya. Ini macam-macam orkestra gitu ya. Modis ya, penampilan para prayoga ini modis. Jasnya pink ya, terus sepatunya putih. Aduh, matching banget ini stylenya ini. Modis ya ini ya. Si bocil. Lanjutlah. Oke pemirsa, itu barusan adalah perform Pare Pare Yoga di ini ya, apa namanya, di Surabaya di acara pernikahannya Olivia dan Denny ya. Keren banget nih anak ini tetap profesional meskipun dia dalam keadaan sakit mulutnya itu ya. Tadi lucu banget dia minta maaf, so sweet banget itu ya. Dia sopan sekali ya. Memang harus seperti itu ya. Dia harus punya alasan kenapa dia ditutup maskernya. Meskipun itu terbilang tidak sopan ya. Tapi kalau misalkan keadaannya memang lagi sakit ya, bicaralah apa adanya seperti itu ya. Dan ini pasti orang-orang yang ada di sana tuh mengerti dan memahami gitu kan. Malah mereka cekakakan dia, ketawa-ketawa lihat Pare betapa polosnya dia mengucapkan permohonan minta maafnya tadi. Aduh, kok bisa sih dia itu sakit mulut? Kenapa emangnya? Apa kebanyakan makan pedas atau gimana ya? Oke, Paulo, terima kasih kalian sudah menyempatkan mampir. Jika kalian ada tambahan silakan di komen saja. Jangan lupa like-nya, share-nya dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan update-nya. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ujang Halu. Ujang pamit dulu, sampai jumpa.